yang lebih bahagia. Kegiatan tersebut. Jadikanlah pengabdian ini menjadi ladang awal bagian ibadah sisimu. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina bidunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzab. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita mengucapkan segala syukur kami di sini kita laksanakan sosialisasi karena berdasarkan hasil supervisi kami kemarin. Nah, di sini kemarin saya lihat di wilayah-wilayah ini masalah pilihan wasabi ini kalau kita tahu ada honor satu, bisa insentif itu dikenakan di PP1. Jadi di sini ada sebagian dari satker ini melakukan pemotongan yang intinya bermacam-macam yang kalau masih yang diperlukan berbuat. Cuma ini karena ada beberapa sanksi juga ada salah satu yang sudah melakukan pemotongan sesuai yang ada di dalam buku itu, tapi mungkin dari pihak APBN nya mungkin ya menolak juga pencerahan tidak bisa sama asosiasi kita ini karena pemotongan tidak. Yang nanti setelah ini setelah sosialisasi ini nanti seluruh pemerintah biasanya. Jadi kita ini selama di tugas di Kalimantan Selatan ini banyak pengawasan dari dijalankan oleh Bapak Reza Rayazaki selaku akun representatif seksi ekstensifikasi dan penyuluhan pada Karwil Ditjen Pajak Kalsel kepada Bapak kami. Saya dari DJP mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah diundang pada hari ini di acara ini untuk menyampaikan terkait perpajakan bendahara ya, bendahara pemerintah. Bendahara ini kalau tidak mengurut itu benda negara nggak ada duit nanti. Salah satunya untuk menggaji kita ini, menggaji ASN dan pembangunan untuk keberlangsungan pemerintahan kita. Nah, lalu apa kewajiban untuk masyarakat? Pertama daftar, saya yakin sudah semua Bu ya. Sudah ada NPWP, Bapak Ibu ya. Sudah ada NPWP semua. Kedua memotong, kemudian melakukan transaksi, melakukan pembayaran. Harusnya ada yang dipotong. Ketiga di stok kas negara, memakai ID milik pemulangannya aja. Pemulangan modal. Jadi pendaftaran sudah semua. Nah, satu itu apabila Bapak Ibu mengeluarkan uang membayar kepada karyawan atas honor atau penghasilan kepada orang pribadi pasal 21 berapa nilainya kalau paling banyak 2 juta tidak kena, di atas 2 juta kena PP1% lebih tinggi, jadi dikali 2 1,5 kali 2 jadi 3%. Perhitungannya dari mana, berapa nilainya? Terus apabila tidak ada NPWP sama 100% lebih tinggi 4%, jadinya 4%. Jumlah totalan 10 juta untuk pembelian seberapa 7.500 dan untuk jasa servis 2.500. Nah itu untuk pengenaan pajaknya gimana Pak? Karena kalau PPN untuk pembelian yang apa pembelian barang kan kena PPN dan lebih ada 2. Nah untuk jasa itu kan lebih daripada 1 juta kena 2%. Kalau kita pupuk atau kita potong itu uang ke pihak ketiga itu kan enggak 10 juta lagi. Tapi dia maunya 10 juta atau kurang? Dia maunya 10 juta. Berarti ya. Oh ya, berarti benar aja gitu kan. Dia ada juga yang orang
saya nggak mau tahu Pak, saya maunya 10 juta saya terima gitu. Nggak nih ya, ini sesuai ketentuannya. Baik, pertama kasih 1 juta. Jadi kalau di bawah 1 juta nggak kena PPN. Kalau ada jasanya 500 ribu nggak kena PPN. Ini jasanya di atas. Perhitungannya Mas Sunggul. Karena 7.500 itu termasuk PPN. Bagaimana perhitungannya? Mengenai peraturan perpajakan yang tadi sudah dikupas tuntas. Mungkin saya di sini cuma sharing saja ya. Mungkin tadi dari saya ngobrol sama Pak KBQ, ada beberapa KBPN yang melakukan atau pernah misi di Dedu masalah satu kredit pemerintah ya. Masalah kalau di pemerintah itu juga sampai yang sampai sekarang perhitungan kayaknya masih minimal terus terang. Jadi BPK dalam hal ini atau KPA. Nah untuk itu mungkin saya apa ya sedikit sharing saja SPMNS yang dia global tapi dibayarkannya di pusat gitu. Sebenarnya sih asal dia nggak mau dipotong gitu. Ya. Khusus untuk PPH masa biasanya, biasanya dia nggak mau gitu. Dia maunya dihitung per transaksi per invoice. Miss dengan perhitungan KPN. Ya, tanya KPN, saya juga. Ya, sama-sama ini ke sama-sama ke pajak ini. Kiblatnya ke pajak juga. Saya lebih condong KPN. Lebih aman SPM.